Oh iya, plafon, bikin plafon. Iya. Terus? Nah, ini alhamdulillah sih kerjaan ada. Cuma kadang-kadang apa tuh? Suka. Istri mana? Oh, di belakang. Terus? Aduh, utang tuh masih tetap. Iya. Nah, masih kadang-kadang. Istrinya masih nak? Istrinya nawarin berhubungan sama istri gak? Kadang-kadang. Kan bisa tiap hari. Harus tiap hari. Entar kalau utangnya udah lunas, penghasilannya sebulan udah 100 juta, udah lu jangan mau kalau ditawarin lagi. Stop. Cuma soal utang lunas doang. Mana gini lo? Kan bisa nawarin tiap hari. Terus kamu juga kalau belum ditawarin jangan minta. Gak boleh, celamitan tuh namanya. Batal. Terus apa lagi? Kecil enggak ada. Ada. Berarti dari jam-jam kemarin-marin ada hasil dong? Ada. Bener kan? Tepuk tangan luar biasa. Sekarang uangnya tuh masih belum terkumpul gitu, Pak. Jadi apa tuh? Oh iya, jadi kalau kamu duitnya banyak, hasil kemarin terkabul, kenapa duitnya enggak ngumpul? Karena kamu subuhnya enggak di masjid. Betul enggak? Betul, tepuk tangan, luar biasa. Subuhnya di masjid. Nanti kalau duitnya udah ngumpul, udah masuk ke masjid lagi. Itu doang. Iya, balik kenceng. Iya, iya ke masjid. Jadi sebelum azan subuh, bos udah di masjid, udah duduk. Gak usah sholat, duduk aja. Gitu. Nanti kalau udah subuh, sholat 2 rakaat. Karena kan ayatnya gini, siapa yang sholat 2 rakaat sebelum azan subuh, pahalanya dunia dan seisinya. Jadi punya mobil, bisa punya bensin, bisa punya garasi. Jangan lo punya mobil dititipin di pinggir jalan, itu namanya gak sholat subuh di masjid. Udah gitu nyicil lagi. Udah gitu tidurnya di mobil lagi. Supaya mobil gak hilang. Sedih bener. Dulu gak punya mobil tidur sama istrinya, pas punya mobil tidurnya di mobil. Ah gak naik derajat lah. Udah gitu nyicil lagi. Aduh. Bayar akhir bulan lagi. Udah pokoknya gak. Paksain sebelum azan subuh, kamu udah duduk di masjid. Suaminya aja, istri gak boleh ikut ke masjid. Udah itu. Sampai utang lunas. Udah sibuk setelah itu, gak ke masjid lagi gak apa-apa. Terus apa lagi?